Dia dah tak Nabila nak Nabila Razali dah jaga tangga. Nabila buat apa tu? Oh, Nabila. Kita sekarang berada dekat butik Bulan Bintang. So, kalau korang tengok Bulan Bintang ni dekat Bangi, tempat dia orang kata untuk bulan puasa kali ni pengunjung memang dahsyat lah. So macam ni dapat beratur dalam orang yang tak berapa ramai, bagi aku agak beruntung jugalah. Tapi jom kita akan tengok apa promosi Bulan Bintang buat untuk raya tahun ini. Jom. Tengok orang beratur eh. Memang ramai. Ini pada waktu malam. Kalau korang jalan pada waktu siang pun memang orang beratur panjang. So ni aku nak tengok lah apa promosi yang Bulan Bintang beri dan harga yang ditawarkan. So untuk pengunjung yang datang pun ada limit je. Ada staff dia kat depan. Barang-barang di level 1 sama sahaja dengan level 2. Barang di level 2 sama sahaja dengan level 1. Beza level 1 dan level 2 dengan G. Ground floor ni dia tak ada baju perempuan. Dekat atas ada baju perempuan dan kanak-kanak perempuan dan lelaki. Tu record. Okay, yang mana rancang nak pergi ke Bulan Bintang pun dah tahu lah kan. Jangan buang masa, tu grab je. Level bang? Kita ada 3 level. 3 level? Atas sekali level untuk all? Atas sekali lelaki dan perempuan. Level atas ni lelaki dan perempuan juga. Ground floor ni saja untuk lelaki saja. Ada buat apa-apa promosi ke bang? Setakat ni kita tak buat apa-apa promosi lagi. Setiap pemilihan baju Melayu akan didatangkan dengan dengan butang baju Melayu percuma. Sampin kena beli. Dia bukan sekali dengan sampin lah. So ni saya dengan awal turun naik tengah datu lah. Abang kena naik level 2. Kita tunggu sekejap. Tunggu orang tu. Oh, okay. Bukan sampai berapa bang untuk puasa ni? Weekend kita akan hari Jumaat, Sabtu, Ahad kita buka dari 10 sampai 12 malam. So, kalau tak hari biasa? Orang beratur daripada pukul 8.30. Walaupun buka kedai pukul 10 lagi? Walaupun buka pukul 10 lagi. Itu dah siap menangan. Terima kasih. Okay, maaf, boleh masuk. Okay. Level 2 eh. Okay. Jom kita terus naik ke tingkat 2 eh. Ni kira rezeki kita orang lah dapat masuk Bulan Bintang eh. Kalau tidak memang korang tengok sini orang dia macam mana. Sangat-sangat ramai eh. Ni dia kata untuk jauh lah, level 1 untuk ada lelaki perempuan eh? Sama je. Level 1, level 2, sama je. Untuk ni kan? Bagi ni je. Oh, tak ada ni. Harga RM189.
untuk dewasa. Tapi dia kata dapat percuma butang baju Melayu saja. Sampin kena beli sendiri eh. Tak ada. Sama. Kak, apa beza harga 219 dengan 189 ni? 189 ni untuk baju Telefit. Yang untuk Telefit dan Slim Fit harga saiz biasa. Yang daripada XS sampai SL. Kalau yang sampai 2SL. Yang 219 ni. 219 ni yang harga yang untuk saiz besar 3SL hingga 5SL. Oh, faham. Untuk Telefit. Ni Slim Fit. Ya, tak nak. Ni lah 189. Dah, baju abang dah dapat. Untuk baju perempuan pun harga dia 189 eh. Ni nampak casual, nampak macam habis kena lah, padan lah. 189 kalau Prima Vene 219 kan. Dapat samping RM20 tambah eh, RM10 lari kontra. Mana satu tu ni kot. Macam tak, macam tak lah. Kena? Sama color ke? Tak, ni cair sikit. Haruzin, cepat lah. Ada baju perempuan yang berharga RM249. Kain dia agak sejuk ke lah. Ni ada 119, warna kurta eh. Kurta dia 119. Semua ada batu-batu. Slim Fit. Hello ma. Ni batu dia sikit. Kan? 209. Nak? Dua. Ha? Berapa yang asing? Dua.
Okay, so dari pemerhatian aku untuk harga baju bulan bintang ni, korang boleh, apa yang aku tengok memang dari segi harga dari 180 ke atas dan boleh sampai ke 300 lah, bergantung pada kualiti baju yang korang pilih. So macam aku ni, aku ambil baju Melayu full, walaupun samping korang kena beli asing bagi free gift hutang baju Melayu je. So terpulang pada korang yang berbelanja untuk raya tahun ini. Okay, sekarang ni kita nak bayar lah. Dah, dia dah letak siapa? Dia dah letak Nabila, Nabila Razali dah jaga tangga. Nabila buat apa tu? Oh, Nabila. Okay, done. Shopping baju Melayu bola bintang.